apa saja yang boleh menyebabkan sebagai suatu pengorbanan tidak layak dilaksanakan. Contohnya, itu sebabnya Sayyidina Ali berkata, la yazal ad-dunya wad-din qa'imain ma damat arba'atu asya. Agama dan dunia akan tegak selagi ada empat perkara. Yang pertama, selagi para orang-orang kaya la madamal aghnia la yabkhaduna bima khuwilu. Selama orang-orang kaya tidak kedekut apa yang dianugerahkan kepada mereka. Jadi kita orang yang ada duit ni jangan sayang duit. Kita mesti ada empat perkara. Yang pertama, solat jangan tinggal. Yang kedua, baca Quran jangan tinggal. Yang ketiga, zikir dan wirid. Empat, sedekah. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, solat jangan tinggal. Dan solat ni kita laksanakan yang fardu dan yang sunat. Pengorbanan kita yang sunat. Pasal fardu tu mesti dah. Yang kedua, baca Quran. Kita korbankan masa kita untuk baca Quran. Sekurang-kurang satu hari 100 ayat. Dan nak tidur, kita baca 3 surah. Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Pagi-pagi kita baca surah Yasin. Itu dua. Yang ketiga, zikir. Zikir, kita sekurang-kurang satu hari, ya Allah 100 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. La ilaha illallah 300 kali. Korbankan masa. Jangan tengok televisyen. Dah tua-tua ni tengok cerita kartun. Malu dengan orang. Ya Allah, sekurang-kurang 300 kali, ya Allah 100 kali, selawat 100 kali. Baru-baru ni satu ulama dari Mekah datang. Dia kata kalau boleh selawat tu 1000 kali pagi, 1000 kali tengah hari, 1000 kali malam. Tak boleh nampak raya. Ada harapan? Tak ada harapan. 100 kali dalam kitab-kitab kecil-kecil disebut 100 kali atau 300 kali. Jadi saya pesan kepada tuan, jangan tunggu masa lapang. Kitalah yang melapangkan masa. 300 kali apa tadi? Tahlil la ilaha illallah. Jangan tunggu orang mati baru tahlil. Kita orang mati baru tahlil. Tak, kita sendiri tahlil 300 kali. Selawat 1 kali dan istighfar 100 kali. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur kita istighfar sekurang-kurang Nabi 100 kali atau 70 kali. Akhir sekali sedekah. Sedekah hari Jumaat lah sekurang-kurang. Kuburlah duit dalam tong tu. Tengok gaji. Kalau gaji kita RM5,000, RM50. Begitu. Jangan RM50 bagi 10 sen. Habis sebab itu. Itu yang pertama. Salam la yazalul aghnia ma damal aghnia la yabkhalun bima qawilu. Selama mana orang-orang kaya tidak kedekut apa yang dianugerahkan kepada mereka. Sedekah. Kita sedekah ini merupakan suatu cara untuk sehat badan, panjang umur.
dan sebagainya. Adalah cerita, banyak cerita-cerita-ceritalah untuk nak menguatkan bagaimana supaya kita rajin bersedekah. Ya? Habis.